Halo Tommy, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum. Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah emang ada. Di episode kali ini. Ya, masalahnya. Eng. Apakah itu? Masalahnya. Enggak sih, Sin. Sebenarnya iya. Mau cerita dulu ya Mbak Inka ya. Iya. Aku juga dari kemarin tuh mau cerita sama Cindy tapi belum kesampaian. Kemarin kan lunch bareng teman-teman. Tata ada salah satu teman Mimi. Mi, lo kan punya acara podcast ya, gitu. Bahas apaan sih podcast lo? Ya, bahas masalah sehari-hari dan ya bisa membuat masalah itu menjadi tidak masalah dari sudut pandang Al-Qur'an. Aku bilang, tahu-tahu dia bilang, angkat dong masalah gue, gitu kan. Hah? Waduh, aku bilang, gak akan banyak yang tersinggung nih kalau gue angkat masalah lo, gitu kan. Karena ini, nah ini ya Mbak, kebetulan juga jadinya gitu kan, ini bukan sesuatu yang kita memang secara sengaja untuk membahas. Tapi ini atas permintaan nih ternyata dari si pelaku sendiri gitu. Apa itu? LGBT Mbak. Oh, ini teman aku. Iya, ya. Betul. Ya. Makanya pas aku bilang, waduh, gue nanti dihujat gak nih sama netizen. Ya, ya. Temen-temen lo, aku bilang gitu. Ya. Gak apa-apa lah, gitu kan. Gue juga pengen tahu gitu, cara sudut pandang spiritual ini bagaimana sih untuk seperti gue ini dan teman-teman gitu sih, Sin. Terutama yang dari lahir sudah merasakan. Kan banyak ya, ada yang merasakan ada kelainan dari dalam dirinya. Gitu, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Gitu. Ya, kita harus seperti biasa, harus punya modal kepahaman dulu untuk masuk dunia spiritual. Bahwa kita ini manusia itu sebenarnya adalah jiwa, ruh ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas sebagai pengabdi dan khalifah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kedua tugas ini. Gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya ruh, sebenarnya ruh itu berarti tidak ada laki dan perempuan kan? Itu dulu, jadi nggak ada gender nih ya. Yang namanya ruh, nggak ada urusan mau laki, mau perempuan, mau apapun. Yang namanya jiwa, ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas itulah kita manusia ini. Gitu. Ya, jadi kita punya tugas, siapapun kita. Gitu. Nah, Allah juga mengatakan dari sudut pandang Al-Quran ya, Allah mengatakan hidup ini semata-mata hanya untuk satu, diuji. Jadi hidup ini bukan untuk piknik, hidup ini ada tugas yang akan diminta pertanggungjawaban, hidup ini bukan untuk main-main, makanya hidup ini harusnya bukan untuk dinikmati, karena hidup ini cobaan, masa cobaan dinikmati. Ya kan ya? Tapi hidup ini harusnya dimaknai agar kita bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah. Melewati sesuai cobaan. Tujuan. Iya, gitu. Nah, memang setiap manusia itu cobaan kita berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita nggak tahu. Keinginan kita tahu. Ya kan? Tapi kebutuhan kita nggak tahu. Yang tahu itu Allah. Maksudnya itu kebutuhan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, masa ini, itu cuma Allah yang tahu. Karena bagi Allah, masa lalu dan masa sekarang sama terangnya. Namun buat kita, cuma masa lalu dan saat ini. Iya. Nanti sore dan yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Nah, bagi Tuhan, semua sama terangnya. Nah, jadi, karena hidup ini untuk diuji, semua manusia pasti tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa diuji. Dan masing-masing. Nah, sesuai kebutuhan. Contoh nih, contoh. Kan kita bisa lihat ya, setiap kita aja cobaannya berbeda-beda. Dulu misalnya Bung Karno ya kan, cobaannya perempuan ya kan. Jadi menikah gitu. Lalu coba ada juga presiden yang
cobaannya adalah kekuasaan, ya kan? Nah, sama kita juga begitu. Kalau orang temennya Mimi, ya dia cobaannya, ya dia suka dengan sesama jenisnya. Itu cobaannya. Nah, bagi orang yang sadar bahwa dia punya cobaan, pasti orang yang normal ingin lulus cobaan. Itu ya. Iya. Jadi kalau sadar itu cobaan. Iya. Kalau sadar itu adalah cobaan, pasti dia mau lulus cobaan. Karena apa? Karena kalau selama ini kan yang terjadi berlindung di persepsinya lah ya. Sudut pandangnya adalah, kan saya nggak mau pengen jadi seperti ini. Siapa sih yang mau LGBT? Apalagi saya tahu nggak boleh. Tapi kenapa tuh saya begini? Berarti kan ini dari Tuhan. Ya, tapi ini dari Tuhan, betul. Tapi bukan given. Oh, bukan given, cobaan. Tapi ini adalah cobaan. Kamu harus lulus cobaan ini, gitu. Nah, kalau orang tahu ini cobaan, pasti dia mau lulus. Dia akan mencari berbagai cara agar dia bisa lulus. Tentu lulus cobaan LGBT ini adalah dia tidak lagi menyukai sesama jenis. Ya kan? Nah, kalau kita mau berpikir sedikit aja sebenarnya, bertafakur sedikit saja, Allah itu mengharamkan, melaknat sesama jenis. Dalam Al-Quran jelas. Berarti kan tidak mungkin Allah menciptakan manusia yang dia nggak suka. Kan gak mungkin. Masuk akal nggak? Tuhan bilang nggak boleh ini, lalu Tuhan memberikan ini sebagai pemberian. Kan nggak mungkin. Nah, berarti ini cobaan. Artinya, ini sebenarnya adalah peluang untuk dia bisa jadi sebaik-baik makhluk kalau dia lulus kalau cobaan. Lulus, iya, keren ya. Untuk lulusnya itu iya, harus belajar. Iya. Tapi kalau dia sudut pandangnya adalah ini pemberian Tuhan, ya udah, dia nggak akan pernah berubah. Menurut dia itu pemberian. Jadi dia bersyukur dengan pemberian. Harusnya dia waspada. Itu masalahnya. Iya. Ya. Iya. Betul, betul. Begitu. Betul. Dan yang juga menyulitkan kita adalah sudut pandang lingkungan yang membuat ini menjadi sesuatu yang terlihat wajar. Padahal wajar itu harusnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi berlindung di hak asasi manusia. Kan mereka selalu bilang, ada nih ya yang bilang, loh saya kan gak maunya begini, yang penting saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak mengusik orang lain, saya berbuat baik kok. Saya banyak sedekah, saya sholat, saya melakukan semua banyak kegiatan-kegiatan ibadah, saya cuma suka sama sama jenis, saya juga tidak menzolimi orang lain. Lalu kenapa dilarang? Nah ini kan kelogisan akal. Nah jadi sadari kan, kelogisan akal itu kan, logis itu kan produk akal. Nah kelogisan akal itu belum tentu benar menurut Al-Quran. Tapi kalau benar menurut Al-Quran pasti logis. Sekarang menurut Al-Quran kebenarannya adalah yang diberikan Tuhan itu adalah cobaan. Benar atau kelogisan ini? Benar. Tapi logis kan? Iya. Logis karena hidup untuk diuji memang. Nah begitu. Ah oke okay. Ya karena kan benar ya tadi Mbak Inka bilang di lingkungan ini kan seperti kondusif. Halnya ya kondusif dan sesuatu yang wajar gitu karena juga kan sekarang nih Mbak ya Mimi karena Mimi sebagai orang tua ya sebagai ibu gitu juga melihat di ke lingkungan sekolah anak-anak ya ke lingkungan sekolah gitu karena kan mulai bagaimana ya bukan khawatir yang berlebihan sih Mbak, tapi yang kayak mulai melihat bahwa ini si anak perempuan tahu-tahu dikasih hadiah dari temennya yang perempuan yang ngaku naksir tapi kok perempuan juga ya ke anak perempuan Mimi gitu misalnya itu gimana ya Mbak gitu. Membekalinya membekali si anak kita ya itulah kita gunanya kita perlu modal kepahaman di awal tadi ya bahwa hidup ini untuk uji. Nah kan kita tahu ya Allah juga memerintahkan bahwa saling tolong menolonglah dalam ketaatan. Artinya taat ini susah memang gitu.
supaya lulus ujian memang susah, kita butuh satu kemampuan, kepahaman gitu kan, dan kemampuan ini tidak datang sendiri, harus kita upayakan gitu kan. Nah, berarti kan kita harus saling membantu. Kalau kita punya kepahaman ini bahwa itu adalah ujian, lalu kita juga paham untuk saling tolong menolong, untuk membantu supaya kita sama-sama lulus ujian Tuhan, ya kan ya? Nah, kan berarti kita bukan justru mengisolasi orang ini, bukan malah menjauhkan, bukan kita justru memarah-marahin, musuh-musuhin. Oh, di situ kita salah, karena Al-Quran mengatakan jangan menyakiti hati orang lain. Kita terlarang mengusik orang lain. Kenapa? Karena ada free will, kebebasan memilih. Orang itu mau taat atau enggak, ya itu pilihan dia. Kita enggak boleh paksa. Namun, kita punya tugas ngebantuin. Supaya dia mudah. Nah, seperti kita nih sekarang, kan kita saling membantu. Saling membantu, berbagi wawasan. Supaya apa? Supaya ujian Tuhan ini mudah kita lalui, kita lulus gitu. Nah, jadi yang terjadi di lapangan tuh sebenarnya karena nggak paham bahwa ini cobaan. Jadi ini dimusuhin, di apa sih namanya, dijauhi gitu. Lalu digunjingkan, ya kan? Terus seolah-olah mereka tuh hina gitu ya. Padahal kan itu ujiannya. Ujiannya dia dan ujian kita. Iya. Apakah kita menghina dia? Apakah kita jadi menghujat? Itu kan ujian kita. Berarti dia nggak lulus, kita juga nggak lulus. Sama bedanya dong. Bedanya sama aja, iya. Ya, harusnya kan nggak begitu. Itulah kenapa memang Al-Quran ini betul-betul harus kita jadikan pedoman hidup. Supaya kita tidak berlaku salah dalam hidup ini. Kita harus berlaku benar dalam hidup ini. Perilaku yang benar adalah yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi bagaimana menghadapi ini seperti Mimi tadi? Ya, kita harus saling membantu. Saling membantu, memberikan wawasan dan kabari bahwa itu adalah cobaan hidup, bukan pemberian Tuhan. Yang bikin salah kalau mengikuti cobaan itu ya. Iya, begitu gitu. Iya. Ikut menghujat. Kenapa dia mengikuti cobaan? Karena dia enggak tahu itu cobaan. Dia pikir pemberian Tuhan. Sudut pandang. Itu membuat berbagai perilaku menghadapi itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu tergantung sudut pandang memang. Iya, sudut pandang banget ya. Iya. Nah. Lalu kembali lagi, karena temannya Mimi tadi kan minta bantuan, gimana sih sudut pandangnya? Nah, sampaikan juga bahwa nggak perlu khawatir karena Tuhan sudah berjanji, sudah bersumpah. Ujianku sesuai dengan kesanggupan. Sanggup apa? Sanggup kamu tetap dalam kondisi taat, menjalankan kehendakku. Gitu. Jadi ketika ada orang nih LGBT seputaran kita juga pasti sanggup untuk melaksanakan ketaatan. Apa tuh? Yaitu 6236 ayat Al-Qur'an tuh kita lakukan. Kita tidak menggunjingkannya, tidak menghinanya, kita saling menolong, kita membantu dia ketika sakit, kita bantu. Enggak masalah. Gitu. Tetap kita taat. Dan demikian juga dia. Dia juga tetap mau melakukan suatu upaya untuk supaya lulus ujian. Apabila dia mulai merasa senang dengan sesama jenis, dia akan ta'awud, dia akan berlindung, minta pertolongan pada Tuhan. Jadi dia ngerti mesti ngapain gitu. Iya, jadi kita saling sayang menyayangi, tetap rahmatan lil alamin. Kalau kita melakukan ajaran-ajaran Islam, memang akan terwujud. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang terhakimi, tidak ada pemaksaan. Iya. Pastinya. Rahmatan alamin itu. Sama aja gitu. Betul. Dengan dia teman seperti itu, teman-teman yang normal gitu lah ya, Mbak. Sama aja lah. Kita punya cobaan. Iya, jadi sebenarnya di hadapan Tuhan kita sama. Orang kita jiwa. Bagaimana kita lulus dari cobaan kita. Iya, cuma masalahnya
masalah kita cuma satu, bagaimana bisa lulus cobaan ini. Maka kenalilah cobaan. Dan yang bisa bikin lulus cobaan hanya kalau kita mengikuti pedoman ajaran. Iya. Gak ada lagi kemampuan juga. Kemampuan yang harus diupayakan karena belajar. Karena gak datang begitu gak aja sih. Betul. Jadi kalau ada orang yang menghujat-hujat LGBT, ya sebenarnya di mata Tuhan ya sama aja, kamu pembangkangan juga. Iya, yang menghujat. Apa bedanya? Iya. Apa bedanya? Apa bedanya dengan orang yang dia hujat? Iya, kan, ya. Iya. Sementara kita suka membeda-bedakan, LGBT sama marah beda. Marah masih boleh, padahal dua-duanya sama pelanggaran. Iya. Perintahnya Allah. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Mempunyai rasa mempunyai rasa menyenangi sesama jenis itu rupanya cobaan, ujian. Iya. Buat. Iya. Jadi banyak sekali ketika kita tidak nggak belajar, kadang nggak paham, cobaan dari Allah itu kita pikir memang pemberian Tuhan. Ada lagi kan misalnya. Dipertemukan kan bukan keinginan saya, tapi dipertemukan Tuhan dengan jodoh yang tidak satu agama, itu kan cobaan. Iya. Pokoknya yang di luar dari apa yang sudah ditetapkan itu cobaan ya. Jadi janganlah Tuhan dijadikan kambing hitam. Iya ya. Berarti cobaan itu memang Allah hanya mau mencoba, oke, dikasih cobaan gini. Mau keluar dari situ, mau ikutin petunjuk aku apa enggak gitu. Karena Allah keinginannya cuma satu, gimana caranya jiwa ciptanya ini bisa masuk surga, itu aja. Makanya dicobalah dengan segala macam sesuai kemampuan. Semua dapat ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Keren ya, ini enggak masalah ya. Ini. Harusnya, dan kita pun sih. Kita pun. Dan berteman dengan... Iya. Para pelaku LGBT ini sama aja sebenarnya. Kamu punya cobaan itu, aku juga punya cobaan yang lain. Benar. Dimana sekarang sama-sama kita mencoba untuk belajar. Lulus dari ujian itu. Lalu memang kalau kita hanya tugas kita juga cuma menyampaikan, ya kan? Ya. Ingat aja ya Mi, Nabi Luth pun ingin anaknya itu mengikuti kehendak Tuhan. Dia pun berdoa, tapi Tuhan bilang nggak bisa, kamu nggak bisa maksa, tergantung dia gitu. Nah jadi makanya kalau kita menyadari memang hidup kita ini hanya untuk diuji, bukan untuk senang-senang, ya kita pengen lulus ujian, bukan menikmati bukan kesalahan menikmati yang kita lakukan. Bukan menikmati ujian. Iya. Jadi ya memang selama ini selalu saja kalau kasus ini LGBT selalu Tuhan yang dijadikan kambing hitam. Nah, makanya sulit lulus ujian. Iya. Itu dia yang bikin masalah. Karena sudut pandang yang salah ini, yang keliru ini yang akhirnya menyulitkan mereka untuk keluar dari zona itu. Ya, mereka ini gitu kan. Ya memang bahaya banget kalau kita melihat ini, berbahaya sekali sudut pandang yang salah. Karena perilaku kita ditentukan oleh sudut pandang kita, juga peristiwa pada akhirnya karena sudut pandang. Gimana kita melihat ya, menangkap sebuah peristiwa yang enggak, peristiwa itu terjadi tergantung sudut pandang kita. Ketika sudut pandang kita ini hak asasi manusia, maka perilaku kita gini. Peristiwanya jadi gini. Ya. Tapi ketika menurut kita ini ada ujian, peristiwanya beda lagi. Tidak mungkin ada ke Ka'bah naik haji dengan berbeda sebenarnya kodratnya kan. Itu kan ujung dari situ semua, dari sudut pandang yang tidak Qur'ani. Jadi bahaya banget sudut pandang yang tidak Qur'ani. Itu ya, sangat ya, ternyata berbahaya, penting banget ya, karena itu ya Mbak ya, sudut pandang itu yang akan mendirect perilaku kita, otomatis ya, apa yang kita lakukan, benar. Makanya harus bagaimana harus kita menjalani hidup semuanya. Harus rela untuk mengganti sudut pandang itu menjadi yang sesuai dengan pilihan sih ya. Enggak ada, harus karena apa yang harus dijelaskan oleh teman-teman kita, termasuk teman-teman ini, ya
pahamilah dulu modal di awal tadi, ya, bahwa siapa sih kita. Ya, kalau kita udah tahu siapa kita, maka kita pasti tahu tugas kita di dunia ini untuk apa, ada tujuannya. Lalu kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan untuk apa, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, pasti kita paham kehendak-kehendaknya. Kita tidak akan menduga-duga apa yang Allah sukai. Ya, dan kalau boleh Mimi tegasin lagi ya Mbak, dari yang Mbak Inka sampaikan itu, kita juga udah pernah membahas ya Mbak ya, siapa diri kita yang sejati, ada di episode, kita di episode perjalanan 35. Iya. Iya sih ya, benar ya, kita tuh harus tahu siapa kita, harus tahu siapa kita ini, untuk kita akan hidup kemana, tujuannya untuk apa, itu ya Mbak, penting banget, karena dengan kita memahami itu baru kita bisa mau memilih atau merubah sudut pandang sesuai dengan pedoman kita ya. Karena kita berbicara tentang spiritual. Ya. Ketika kita bicara tentang spiritual, kita harus punya kepahaman dulu siapa aku. Aku yang sejati. Baru semua akan terbuka ya. Sudut pandang semua isi Al-Qur'an bisa kita amalkan. Oke. Okay. Keluar gitu ya sih rasanya. Iya. Gimana kamu, Beb? Semoga apa yang kita bahas di sini, aku memberanikan diri loh untuk mengangkat ini Bim ya. Demi kamu. Iya, semoga menjadi terang apa yang menjadi cobaan. Ya, bahwa ini adalah ujian kamu, aku juga punya ujian, kamu juga punya ujian, kita punya ujian masing-masing loh. Iya. Soulmate gitu kan. Waduh, itu kan ya. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa membahas tema yang cukup sensitif ini. Sangat sensitif. Sensitif di. Tapi setelah ini, tapi penting banget. Apa namanya, berpikir dengan menggunakan sudut pandang spiritual, ternyata ya sebenarnya sama aja. Gitu. Ada ya, ternyata bukan sesuatu yang jadi bukan sensitif. Iya, ini sama aja kan? Sama aja, cobaan. Ujian, kamu punya ujian, itu ya Mbak ya. Mari kita belajar supaya lulus. Yuk, lulus ya, terang. Itu kita harus lulus ujian. Kita sama. Sama. Karena kita adalah jiwa. Yang diberi tugas. Diberi cobaan. Iya. Dikasih peluang untuk lulus. Iya, betul. Sama peluang kita. Iya, sama peluang bagaimana kita. Bagaimana mau, ya, mau atau enggak. Aku mau, aku bisa. Aku bisa kalau aku mau. Baiklah, soulmate. Semoga semangatnya Mimi, Mas Cindy bisa kamu rasakan di sana. Kalau gitu kita jangan lupa nonton episode-episodenya Mea yang lain. Dan Mea ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di mana lagi Kak? Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Iya, kita Mea juga selalu menunggu ya kalian mengirimkan pesan ya, apapun, apapun gitu. Kita senang, kita senang banget, untuk mengangkatnya di tema-tema ini. Dan sesuai hari ini yang kita pikir sensitif ternyata sama aja. Aku dengan sudut pandang spiritual. Iya, dan aku sama. Iya. Mereka selamat, kita pamit mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.